Shalom teman-teman pemuda-pemudi GKI dan bagi teman-teman juga yang berasal dari gereja manapun, welcome to Ignite Sunday Online Service. Saat ini kita bersama-sama tergabung dalam ibadah virtual dan saya percaya ini bukanlah suatu hal yang kebetulan karena Tuhan pasti mau berbicara secara pribadi buat kita semua. Buat kita yang juga sedang beribadah bersama dengan keluarga kita atau dengan pasangan kita, mari kita memberikan salam damai dengan memberikan love symbol untuk orang yang di kiri kita, orang yang di kanan kita. Yuk teman-teman, saat ini kita bersama-sama fokus, kita menghadap tahta Tuhan yang Maha Kudus, Raja di atas segala Raja, King above all Kings. Oh, worship the King, all glorious above. Terasa teman-teman kita sekarang sudah masuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Setiap kali kita masuki Minggu Prapaskah, kita selalu diingatkan kembali, ini saatnya spiritual check up tentang keberadaan kita yang sebenarnya. Sungguh di saat kita masih berdosalah, di saat kita masih hinalah, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang tanpa syarat dan sempurna. Tapi teman-teman harus diakui kita seringkali amnesia. Amnesia dalam hal apa? Amnesia dalam hal kita sering merasa diri kita pun lebih baik daripada sama orang yang diselamatkan. Saat ini mari kita meneduhkan diri kembali. Kita mengambil waktu pribadi untuk mengakui setiap dosa dan salah kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Kami datang, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, dan kami sering melakukan dosa favorit kami. Tuhan, ampuni kami. Kami mengakui dan tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Apapun yang kami perbuat, Engkau pun tahu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia-manusia berdosa yang justru Engkau selamatkan pada saat kami mengalami keterpisahan dengan Allah. Ampuni kami, Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami. Layakkanlah kami kembali untuk memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami, Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sungguh bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna. Berita anugerah diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh besar kasih Allah kita. Sungguh agung kasih Allah kita. Mari kita mengagungkan kasih Tuhan yang telah kita terima. Tiada satu pun yang dapat menandingi kasih yang sempurna. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapai. Ada yang lain selain kasih Tuhan yang akan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Apabila zaman berhenti, tanta dunia pun lebu, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebun. Rekan-rekan sekalian,
kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman ini sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya bila dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan mau mengajar kami, menegur kami, bahkan mau menopang, menuntun kami melalui firman-Mu. Sehingga masa muda kami boleh menjadi masa muda yang sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, hikmat-Mu Engkau curahkan bagi kami semua, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan sekalian, saat ini saya ingin membacakan bagian firman Tuhan dari surat Roma, Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dicatat demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian firman Tuhan. Rekan-rekan sekalian, yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan firman, dan yang memelihara firman itu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diberikan tema Ku terima kau apa adanya. Saya teringat dengan sebuah peristiwa. Kalau saya bertanya pada saudara sekalian saat ini, siapa di antara saudara sekalian yang sudah punya pasangan hidup? Pacarlah begitu ya. Kalau sampai pacar kalian mengkhianatimu, masih bisa diampuni? Kalau sampai dua kali dia mengkhianatimu, apakah bisa diterima kembali? Ketika pacarmu mengatakan, aduh maaf saya khilaf, misalnya begitu ya, aduh saya dalam keadaan bingung saat itu. Dan sungguh saya tahu kamu adalah pasanganku yang paling saya cintai. Bisakah kamu terima saya kembali? Kira-kira bisa diterima enggak? Halo? Saudara, semua orang pasti akan menolak, saudara. Siapa sih yang suka dilukai hatinya? Siapa sih yang mau dirobek-robek perasaannya? Gak ada yang mau, saudara. Nah, saudara, saya teringat juga, saudara, satu peristiwa dari teman kakak saya, usianya 10 tahun lebih tua dari saya. Saudara, satu hari saya tanya sama teman kakak saya ini, kok sekarang kokok sudah umur 66,
belum kawin-kawin, gitu ya. Saya senang guyon susah. Kemudian dia katakan, lu kayak gak tahu aja, lu gue kan dulu kan sakit kali tuh katanya sama cewek itu katanya ya. Gila bener lagi umur 21, gue ditinggalin gitu aja. Oh jadi gara-gara itu Koko jadi gak mau kawin sampai sekarang. Oh bukan masalah itu, gue lagi nungguin dia. Gue doain suami cepat mati. Saudara, apa yang memotivasi orang ini untuk menunggu? Apa yang memotivasi orang ini untuk bisa mendapatkan kembali kekasihnya walaupun sudah tua? Saudara, bukan masalah cinta di sini saudara. Tapi di sini masalah egoisme. Saudara, itulah yang saya mau katakan kepada saudara, inti dari bacaan kita tadi, jangan egois. Dalam hidup ini jangan egois. Kenapa kita enggak boleh egois? Kalau saudara membaca bagian firman yang pertama, dengan jelas sekali firman itu mengajarkan untuk menerima. Saudara, bagaimana saya bisa menerima orang yang melukai saya? Bagaimana saya bisa menerima orang yang mengejek saya, yang membuli saya, yang menekan saya? Enggak mungkin saya bisa menerima. Saudara, ketika saudara berpikir seperti itu, saudara sedang menjadi orang yang dikendalikan oleh egoisme. Egomu. Mengapa? Saya tunjukkan pada saudara. Mengapa Tuhan masih tetap mau menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memahami bagian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Yesaya 44 ayat 2a. Firman ini mau mengatakan siapa kamu sehingga kamu ada di tengah-tengah dunia ini. Semua karena Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah dunia ini karena Tuhan. Engkau bisa melakukan ini dan itu dalam kehidupanmu karena Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan engkau yang dibentuk oleh Tuhan sejak dari kandungan. Artinya Tuhan sudah memikirkan saudara sebelum saudara ada di dunia ini. Tuhan sudah pikirkan tentang keberadaanmu. Tuhan sudah memikirkan bentuk wajahmu. Tuhan sudah memikirkan segala hal. Bukan satu bagian saja dalam kehidupanmu. Keseluruhan hidupmu. Bahkan Tuhan juga yang menentukan orang tuamu. Di mana engkau lahir dan dibesarkan. Semua tidak lepas dari apa yang menjadi blueprintnya Tuhan untuk saudara. Saudara, itulah sebabnya Tuhan tidak menghendaki saudara binasa. Tuhan tidak menghendaki saudara menjadi orang yang mati karena kesalahan-kesalahan langkahmu. Tuhan tidak menghendaki engkau menjadi orang yang hidup hanya dikendalikan oleh pikiranmu semata. Tuhan tidak menghendaki engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh membiarkan hidupmu dikendalikan oleh nafsu egomu. Tapi Tuhan ingin engkau hidup. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada saudara hari ini. Siapa saudara di hadapan Tuhan? Saudara, firman Tuhan mau mengatakan engkaulah ciptaanku. Engkau dibentuk oleh aku. Seperti apapun engkau hari ini, ketika engkau datang padaku, aku tetap merangkul engkau. Mengapa? Karena engkau adalah buah hatiku. Firman Tuhan mengatakan, di mata Tuhan, engkau begitu berharga dan mulia. Artinya, di hadapan Tuhan, engkau begitu spesial seperti apapun engkau hari ini. Dan Tuhan ingin engkau menjadi orang-orang yang bisa menjalani hari-harimu di tengah-tengah pergumulanmu, di masa mudamu, bersama dengan Tuhan. Saudara, seperti itu Tuhan merangkul saudara. Seperti itu Tuhan menerima saudara. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mulai berpikir, saudara. Mungkin orang suka sama saya. Tapi ada juga orang yang tidak suka sama saya. Dalam hidup ini,
Ada orang yang suka saudara, ada orang yang enggak suka saudara. Ada orang yang mendoakan saudara, ada orang yang maki-maki saudara. Ada orang yang menopang saudara, ada orang yang menjerumuskan saudara. Dimanapun saudara berada, di tempat studimu, di tempat pekerjaanmu, selalu ada orang-orang ini. Saudara, ketika melihat hal-hal yang seperti ini, saudara, saya selalu diingatkan siapa Tuhan saya. Itu yang membuat hidup saya tidak mau dikendalikan oleh apa kata orang. Oleh apa kata keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi kita dikendalikan oleh Tuhan yang mau merangkul, yang mau berjuang bersama dengan engkau. Sedemikian Tuhan mau menerima saudara, seperti apapun saudara. Betapa luar biasa kita memiliki Allah yang seperti ini, saudara. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah dirangkul Tuhan seperti itu, kerinduan Tuhan hanya satu, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke masa lalumu yang jauh dari Tuhan. Ketika engkau nengok ke belakang dan memperhatikan masa lalumu, engkau akan diikat di sana dan engkau menjadi tiang garam. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, jadi yang Tuhan mau adalah seperti Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku berlari-lari menuju tujuan yang ada di hadapanku, yaitu Kristus yang memberikan aku kehidupan, yang mau menerima aku apa adanya, dan yang mau menuntun aku sampai pada kekekalan. Itu yang Tuhan mau. Namun, saudara, Tuhan juga sadar, saudara, bahwa gak ada manusia yang gak nengok ke belakang. Selalu nengok ke belakang. Kenapa, saudara? Pada saat kita sedang menghadapi kesukaran, pada saat kita menghadapi penderitaan, pada saat kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu kelemahan saudara, Tuhan tahu keterbatasan saudara, Tuhan tahu siapa saudara. Itu sebabnya Roh Kudus tinggal dan diam dalam hidupmu, mau menuntun engkau keluar dari ketergantunganmu. Enggak ada kekuatan apapun dalam hidup saudara untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa dan masa lalu. Tapi hanya Tuhan yang mampu menopang engkau, menarik engkau keluar dari ikatan-ikatan itu. Sekali lagi, jangan menengok ke belakang. Arahkan pikiranmu pada pikiran Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada rancangan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu firman yang luar biasa. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, semua ada tujuannya. Ya, apapun yang Tuhan lakukan untuk saudara, semua ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan mau menerima saudara apa adanya, tujuan Tuhan cuma satu, agar engkau menjadi anak-anakku, engkau menjadi bagian dari kehidupanku, dan engkau menjadi tumpahan cinta kasihku. Itu yang Tuhan rindukan, ada tujuan Tuhan. Saudara, ketika kita mulai melihat hal-hal yang seperti ini, maka hidup saudara menjadi hidup yang jelas ketika saudara jalani hidup saudara. Kenapa? Karena ada tujuan yang saudara mau capai. Dan itu juga yang diajarkan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus khususnya. Aku berlari-lari kepada tujuan, yaitu tujuan Allah yang disiapkan untuk kita. Saudara, kalau Tuhan menerima kita seperti itu, maka yang Tuhan mau saat ini adalah terimalah siapa saudaramu, seperti apa saudaramu, sama seperti Tuhan melihat saudara-saudaramu, teman-temanmu, di tengah-tengah segala keterbatasan mereka. Bisakah seperti itu? Saudara, saya teringat dengan ucapan Yesus di kayu salib. Pada saat Yesus ada di kayu salib, Yesus melihat orang-orang yang saat itu membuli dia.
Yesus melihat orang-orang yang selama ini mencerca dia. Yesus melihat orang-orang yang selama ini meludahi dia. Apakah Yesus benci? No. Tapi Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka enggak sepikiran dengan Bapa. Ya. Ampunilah mereka karena mereka enggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Jadi artinya Yesus melihat orang-orang yang ada di sekitarnya merangkul mereka di dalam keberdosaan mereka karena Yesus belajar untuk mengerti bahwa mereka belum sampai atau belum nyampe pikirannya seperti yang Tuhan mau. Saudara, ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang melukai saudara, ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang membuli saudara, bisakah saudara katakan dalam doa saudara, Bapa, ampuni mereka sebab mereka enggak ngerti maksud Tuhan sehingga mereka membuli saya seperti ini. Ajar saya untuk bisa menjadi sahabat buat mereka. Ajar saya supaya saya bisa menjadi orang yang menuntun orang-orang ini, teman-teman saya yang seperti ini, untuk memuliakan Tuhan. Apakah ada harga yang harus dibayar? Tentu ada harga yang harus dibayar. Yaitu mungkin engkau akan terluka kembali. Ya, karena orang ini gak setuju dengan pikiran saudara. Saudara mau menuntun orang ini untuk kembali ke jalan Tuhan. Merangkul mereka kembali. Namun orang itu menolak saudara. Mungkin saudara terluka lagi. Atau orang itu marah pada saudara. Saudara terluka lagi. Saudara, namun sekarang itu bukan luka buat saudara. Tapi saudara melihat, oh inilah perjuangan, perjalanan bersama dengan Tuhan. Bahwa saya harus melewati situasi yang seperti ini. Dan saya percaya saya tidak sendirian. Karena firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam setiap perkara yang engkau hadapi dalam hidupmu. Saudara, jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita hal yang sangat luar biasa. Sama seperti Tuhan mau merangkul saudara. Sama seperti Tuhan mau menjadikan saudara bagian dari kehidupan dan kasihnya. Demikian juga Tuhan ingin saudara merangkul sesama saudara. Sama seperti Tuhan juga merangkul mereka semua agar mereka hidup di dalam Tuhan. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan saudara sekalian. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdiri, bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari, saudara, kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang mau merangkul kami. Tidak seperti manusia yang sulit merangkul sesamanya.
apalagi yang paling tidak disukainya. Dan kami tahu Tuhan merangkul kami karena Tuhan ingin kami dapat hidup, bukan mati. Tuhan menginginkan supaya setiap kami dapat berjuang bersama Tuhan dan menghasilkan karya yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, agar mereka di dalam setiap pekerjaan usahanya boleh berhasil, dan melalui mereka kami semua dapat dituntun untuk mengembangkan kehidupan kami di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk studi kami. Tuhan, berikan kepada kami kepandaian, kecerdasan, kemampuan, sehingga kami dapat menyelesaikan studi kami dengan baik dan kami dapat berkarya dengan baik. Demikian juga untuk setiap kami yang sudah bekerja, Tuhan juga yang berikan kami kekuatan, hikmat, kemampuan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan berhasil. Tuhan, pakai kami di masa muda kami untuk menjadi terang-Mu, untuk menjadi alat-Mu yang boleh merangkul setiap orang yang berada di dalam situasi yang sulit. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk itu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk masa depan kami. Tuhan sertai kami, Tuhan topang kami, dan Tuhan jadikan kami terus menerus garam dan terang-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk usaha pemerintah saat ini dalam vaksinasi, karena kami rindu seluruh masyarakat Indonesia dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Dan kami dapat kembali beraktivitas dengan normal. Dan kami boleh menjadi berkat-Mu yang luar biasa, khususnya bangsa kami. Bapa di sorga, berkati pemerintah agar mereka diberikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami masing-masing. Tuhan, pakai gereja kami untuk jadi alat-Mu, sehingga melalui pelayanan gereja kami, banyak orang terlayani dan banyak orang dapat hidup di dalam anugerah dan topangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengar seruan doa kami ini, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saat ini tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan cara transfer kepada nomor rekening gereja-gereja kita masing-masing. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kepercayaan untuk mengelola harta yang Engkau berikan pada kami. Mampukan kami sebagai pengelola harta itu dapat mengelola harta dengan baik. Dan mampukan juga para majelis, gereja, dimanapun kami berasal untuk dapat mengelola harta yang telah kami persembahkan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Oh Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan telah diberitakan, firman Tuhan telah selesai digaungkan pada ibadah hari ini, tetapi biarlah kita terus mengerjakan keselamatan yang berasal dari Tuhan.
Biarlah Tuhan yang telah mempraktikkan terlebih dahulu kasih-Nya yang tanpa syarat, dan kita pun sebagai umat yang telah ditebus dapat mempraktikkan kasih tanpa syarat. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan dan setiap orang dapat mengaku percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Mari kita meminta Tuhan sebagai gembala kita untuk menuntun kami. Oh Tuhan, Kaulah gembala kami. Tuntun kami sebagai domba-dombamu dan anak-anakmu. Karena kami telah menikmati kasih karunia keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami butuhkan tuntunanmu ya Tuhan, mampukan kami. Tuhan, Kau gembala kami. Tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, telah berjanji dan mengenapi bahwa Kau telah menerima kami apa adanya. Biarlah kami yang memperhatikan kasih yang tanpa syarat itu untuk sesama. Janjimu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau suci. Kami terus mencari tuntunan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong tuntun kami agar kami dapat mengenapi rencana-Mu. Agar melalui kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih-Mu yang tanpa syarat, kasih-Mu yang sempurna. Oh Tuhan, kehendak-Mu kami cari, kami ingin turut maksud-Mu. Kehendak-Mu kami cari. Saudara, kembalilah beraktivitas di dalam Tuhan, sama seperti Tuhan merangkul saudara dalam kasih-Nya. Demikian juga saudara, belajar merangkul sesamamu, sehingga mereka boleh kembali datang ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana.
Sebelum saya